Oke guys, kembali lagi ke channel AFA Tukang Teknik. Kali ini kita akan ngecat genteng guys. Kenapa kita cat gentengnya? Karena cat yang lama ini sudah mulai copot ya, bolong-bolong ini. Ini lepas-lepas ya, ininya. Nah, kalau catnya lepas, ini genteng kan sebetulnya bahannya kan kayak dari coran semen, cuman yang nggak begitu inert banget ya. Jadi air masih bisa meresap ke dalam kalau lapisan catnya itu mengelupas gitu ya. Jadi kita coba ganti kulit, kita bersihkan dulu yang lumut-lumut yang ada di antara cat-cat ini. Setelah itu kita cat. Kita coba ganti warna ya guys ya. Ini kira-kira penampakannya. Oke, nanti kita lihat hasilnya setelah dicat. Ya, ini contoh yang sudah dicat sebagian ya guys ya. Jadi kita coba ganti warna hijau karena biar kelihatan aja. Kalau sama-sama hitamnya nanti gak ketahuan mana yang sudah dilapis, mana yang belum. Jadi biar benar-benar kelihatan, kita ganti warna saja yang hijau, yang lebih menyala, ngejreng. Oke guys, kita lanjutkan. Ini guys hasilnya ngecat genteng dari warna hitam menjadi warna hijau menggunakan cat yang tahan air ya. Kita pakai cat, salah satu cat tahan air yang biasa digunakan untuk anti bocor. Oke guys, kira-kira seperti ini hasilnya. Selain ganti warna lebih ngejreng, harapannya nanti kalau hujan tidak rembes dan bocor di genteng yang coran ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.